dipegang oleh teman-teman dan seluruh keluarga besar KNPI bahwa KNPI ini adalah wadah pemuda ya, yang nantinya harus melahirkan aset-aset generasi penerus bangsa yang mestinya produktif dan juga sekarang ini dituntut untuk inovatif. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua juara beserta Bang Doni beserta seluruh rekan-rekan KNPI dari 29 kecamatan maupun KNPI Kabupaten Tangerang. Tadi Dirgahayu KNPI ini sudah banyak sekali agenda dan kegiatan yang luar biasa. Tapi ke depan KNPI ini juga bagaimana nanti mengajak para pemuda-pemuda kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada dari terbukanya wilayah Kabupaten Tangerang. Bukan cuma sekedar pandangan aja. Begitu juga di kecamatan yang lain. Dan kita tidak bisa menahan-nahan arus-arus pembangunan seperti ini. Saya berharap tidak ada keretakan dan kerukunan yang dibangun di Kabupaten Tangerang bisa menular ke KNPI nasional Indonesia. Itu dia. Dari Tangerang kita tunjukkan kepada seluruh saudara-saudara kita, keluarga besar KNPI yang ada di Indonesia.